Ini spot mancing kita, teman-teman. Kita cari spot mancing hari ini ya. Besok baru kita mancingnya. Nah, ini untuk kita mancing pasang banjur nanti malam, rencana kita pasang banjurnya, teman-teman. Jadi mancing di sini, di rawa ini, di harusnya malam. Jadi pada kena ikannya. Kalau siang begini nggak mau kena. Rebu ini sore hari yang mana langitnya pada hitam gelap, mau turun hujan deras. Jadi kira-kira malam ini kita tidak bisa memasang banjur kalau hujan. Lihat teman-teman, langit awannya ada yang hitam, ada yang putih. Kita lihat-lihat dulu di sini, siapa tahu ikan gabusnya ada. Ini rawanya, teman-teman, yang mau kita pancingin. Cuma ilungnya, itu namanya ilung. Ini ilungnya banyak betul. Tempat mancingnya lebih kotor, banyak sampah di sini, teman-teman. Kita masih mencari tempat lokasi kita mancing untuk membanjur, teman-teman semua. Nah, kayaknya masih agak susah ya mencarinya, karena semuanya jadi semak begini. Rawanya dulu tidak seperti ini, teman-teman, karena mungkin lama tidak didatangin atau dipancing orang, jadi semaknya sudah semakin banyak. Ada burung terbang tuh. Burak, itu namanya burung bubur. Ini tempat orang tanah. Itu ada pakis atau kelakai, kalau bahasa Dayaknya beritu biasanya disebut lembiding, kalau bahasa Dayak Ayan Kepuas ataupun ini disebut kelakai, atau biasa disebut pakis. Ini obat tambah darah, bagus untuk orang yang habis melahirkan ya, pakisnya, teman-teman. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita Alpin Rimba. Saya mohon maaf karena lama tidak membuat konten. Kali ini saya buat konten ini untuk teman-teman. Mungkin saya iri sampai di sini dulu karena kemarin saya ada sakit. Maka hari ini saya buat konten ini, dimana saya mau membuat membanjur ikan. Oke, teman-teman ya, semuanya, saya iri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.